sempena tahun baru ini, ayo founder, majikan, HR, jom kita tanamkan azam untuk tingkatkan pemahaman kita tentang Akta Kerja 1955. Dalam akta ni ada lebih daripada 100 seksyen. Tetapi berdasarkan 20 tahun pengalaman saya dalam bidang HR, ada lebih kurang dalam 30 seksyen yang penting dan perlu anda semua ketahui. Sebelum saya cerita lebih lanjut mengenai kursus ni, jom kita dengar dulu apa kata peserta-peserta yang pernah hadir kursus ni. Encik Syakir, saya boleh katakan is actually very superb. Simplified the word of the act. Kalau kita baca sendiri memang susah. Tapi nota tu telah disimplifikan jadi kita mudah faham. Terbuka lah semua. Oh, benda ni ada rupanya. Oh, rupanya kita tak implement benda ni. So, it's a good thing lah. Oh, ini first time kelas ni tak ada tidur pun sebab tu. Alhamdulillah. Mendalam lah. So, sebelum ni saya macam tahu basic-basic saja. Tapi kita tak secara mendalam lah. Dalam kursus ni, kita akan belajar macam-macam. Antaranya adalah overtime, cuti umum, cuti hari rehat, cuti tahunan, allowance bersalin, cuti paternity, macam mana nak bayar gaji pekerja, bila nak bayar gaji pekerja, macam-macam lagi. Dan peserta yang sertai kursus ni akan dapat secara percuma buku ini yang bertajuk 100 Soalan Lazim FAQ Pekerja Mengenai Akta Kerja 1955 secara percuma. Kursus ini adalah HRDC claimable. So, kalau berminat, tekan butang sign up atau daftar melalui link yang diberikan. Kita jumpa dalam kursus ni nanti.